嗯。Uh huh. uh huh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Wa man ihtada amma ba'd Mirsa Wahda TV Dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu suatu kebahagiaan dan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahda TV kembali menemani sore hari kita Dengan program yang sangat bermanfaat tentunya program yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, menjawab problema-problema yang kita hadapi, apalagi kalau bukan konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Pada sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang insya Allah kita akan berfokus pada pembahasan seputar fikih ibadah pada sore hari ini bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Imran Bukhari, LCMH, Hafizahullah ta'ala Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Masya Allah Dan tentunya kita juga berharap para pemirsa Wahadah TV yang ada di rumah Yang ada di kantor Atau mungkin dalam perjalanan dari kantor menuju ke rumahnya ya, Atau dimanapun Anda berada Dalam keadaan sehat juga Sebagaimana Ustaz kita Sebagaimana biasanya Dalam konsultasi syariah Kita membuka kesempatan kepada Anda Untuk bertanya Atau berkonsultasi Ya pada fokus pembahasan kita pada sore hari ini yaitu seputar fikih ibadah. Ya, anda bisa bertanya melalui ya, langsung melalui kolom chat di live streaming YouTube kita atau live streaming Facebook kita. Atau juga bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp 0823 444 5117 0823 444 5117. Sembari menunggu dan menanti ya. Terkumpulnya pertanyaan-pertanyaan dari anda Atau konsultasi-konsultasi dari anda Ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu Ya, sedikit mungkin materi pengantar Seputar fikih ibadah Dari Ustaz kita, Ustaz Imran Bukhari LCMA Hafizahullah Ta'ala Silakan Ustaz Barakallahu Fikum Bismillah Alhamdulillahi Wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'ala InsyaAllah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma La ilma lana illa ma 'allamtana fa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa hudan wa ya Pemirsa Wahda TV, ikhwan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di antara keistimewaan syariat Islam, agama kita ini. adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya agama yang membawa kemudahan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman wajahidu fillahi haqqo jihad dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Dialah yang memilih kalian menuntun kalian kepada hidayah, menjadikan kalian orang-orang pilihan dan sama sekali dia Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak menjadikan kesukaran, kesulitan dalam agama ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari mengatakan innad din yusrun. Bahwa sesungguhnya agama ini adalah mudah. Semua yang terdapat dalam agama kita ini, dalam batas kemampuan, semuanya adalah mudah bagi kita, dapat kita lakukan, mudah untuk kita aplikasikan. Bahkan hal yang mungkin dianggap di tengah masyarakat kita itu sangat sulit. Sejatinya, kalau kita mau mengembalikannya kepada syariat kita, maka sangat-sangat mudah contoh kecil apa yang kita lihat di tengah masyarakat kita terkait ibadah pernikahan. Sengaja saya menggandengkan kata ibadah dengan pernikahan ini agar jangan kita menganggap pernikahan ini sekedar kebiasaan yang dilakukan di tengah masyarakat tanpa hadir nilai-nilai ibadah di dalamnya. Dalam ibadah pernikahan yang mungkin oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia ini terlalu banyak hal-hal yang pada akhirnya menjadikan pernikahan ini rumit. Padahal kalau kita mengembalikannya kepada Syariat Islam, kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan ini sangat sangat mudah. Seorang pemuda yang hadir di Majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi oleh seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki keinginan kala itu untuk menikahinya. Kemudian pemuda miskin ini berdiri dan menawarkan dirinya bahwa jika engkau wahai Rasulullah tidak memiliki hajat untuk menikahinya, maka saya yang akan menikahinya. Dan pada saat itu juga lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mencari sesuatu dijadikan mahar, ya, tanpa kemudian harus mempersulit, tanpa kemudian harus menunda-nunda, memakan waktu yang banyak. Ya, pada saat itu juga. Dan kalau kita melihat pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Contoh kecil ketika. Uh, ibunda kita Juwairiyah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengeluhkan mengadukan beliau ingin bebas dari perbudakan ya di bawah Sabit ibn Qais dia ingin mukatabah menebus dirinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya hal laki fi khairin min zalika maukah engkau mendapatkan kebaikan yang lebih dari itu kemudian Juwairiyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Wa ma huwa wa ya Rasulullah? Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Akdi anki kitabaki wa tazawwajuki." Saya membayar muka uh, mukatabah, membayar menebus uh, Juwairiyah wa tazawwajuki dan menikahimu. Ya, pada saat itu juga tanpa harus menunda, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Ya, ini sangat penting untuk kita perhatikan terlebih di tengah masyarakat kita pernikahan dipersulit kemudian pintu-pintu fitnah pintu-pintu ya, yang mengajak kepada perzinahan ini terbuka lebar ya, maka tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalau datang kepada kalian orang yang telah diridai agama dan akhlaknya maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah Nabi SAW, fazawijuhu, segera dinikahkan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau tidak segera dinikahkan, maka akan jadi fitnah. Fitnah apa? Fitnah ketika orang-orang yang terlibat dalam menunda-nunda, kemudian akhirnya mempersulit pernikahan ini, pada akhirnya mereka mempersulit suatu ibadah. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalkan sholat itu dipersulit Ya, salat itu dipersusah yang seharusnya seorang hanya berwudu kemudian masuk masjid salat ya kemudian dipermu dipersulit. Nah, tentunya ini tidak sejalan dengan ruh syariat kita yang selalu menganjurkan untuk memberi kemudahan. Oleh karenanya mudah-mudahan yang mendengar ini menyaksikan ini ya khususnya ibadah-ibadah yang lainnya ya pernikahan ini betul-betul kita kembali kepada syariat kita untuk memberikan kemudahan. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang mempersulit syariat ini, yang akhirnya menjadi fitnah. Cukuplah menjadi fitnah ketika kita menjadi penghalang dari pernikahan, pernikahan yang menjadi ibadah uh, yang uh, akan dilalui oleh uh, sepasang suami istri. Ya Allah taala alam. Masya Allah itu tadi beberapa penyampaian dari Ustadz kita pemaparan terkait tentang fikih ibadah. Ya, saya tertarik tadi dengan salah satu hal yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwa ya perkara agama ini mudah. Ya, dan kita saja yang terkadang mempersulitnya ya, Salah satu yang dicontohkan oleh Ustadz kita tadi adalah persoalan pernikahan ya, Maka kalau kita mau hidup kita mudah persoalan ibadah kita mudah maka silahkan bertanya pada ahlinya dan salah satunya ya media kita bisa bertanya adalah pada konsultasi syariah kita pada sore hari ini ya kembali kami sampaikan bahwa anda dapat mengirimkan pertanyaan anda melalui kolom chat di live streaming YouTube maupun Facebook kita dan juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui uh, nomor WhatsApp yang telah kami sebutkan tadi ya telah masuk beberapa pertanyaan Sted. mungkin langsung saja kami bacakan. Ya, pertanyaan pertama ini dari YouTube atas nama Fitra Ramadan. Ustaz, di tempat kami melakukan sholat zuhur berjamaah setelah sholat Jumat. Apakah ada dasarnya, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Solat zuhur setelah Jumat sebenarnya ini adalah pendapat sebagian mutaakhirah Syafi'iyah. Ya. Uh, ulama-ulama uh, kontemporer ulama uh, Syafi'iyah dari madhab Alimam uh, Al-Imam syafii rahimahullahu ta'ala ya, Tetapi pendapat jumhur mayoritas ulama kita ya, Bahawa solat Jum'at adalah kewajiban kita di hari Jum'at Sebagai pengganti dari solat zuhur Adapun pendapat uh, ulama belakangan dari madhab uh, syafi'iyah ini mereka mengambil dari pendapat Al-Imam syafi'i terkait apakah boleh dalam satu kota, dalam satu tempat itu ada lebih dari satu jumat, lebih dari satu masjid yang melaksanakan sholat jumat. Mereka mengambil pendapat dan berpegang dengan pendapat ini bahwa dalam satu wilayah itu, dalam satu tempat itu hanya boleh ada satu sholat Jumat. Nah, misalkan dalam wilayah itu ada empat masjid, ada lima masjid bahkan, dan mereka mengambil ikhtiar. Salah satu dari masjid ini pasti yang mendapatkan Jumat, maka ada perkataan di tengah mutakhir asyafiah ini mengatakan al-jum'atu liman sabab bahwa solat jum'at itu adalah bagi yang lebih dahulu melakukannya artinya kalau dari empat masjid tadi yang kita sebutkan dalam satu wilayah pasti ada yang lebih dahulu kita katakan masjid pertama itu yang lebih dahulu ya, maka ketiga masjid ini gugur kewajiban jum'at karena Menurut mereka Jumat itu hanya satu masjid dalam satu wilayah Sehingga masjid yang lain ini meskipun mereka itu sholat Jumat Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian wajib untuk zuhur Sehingga mereka mengambil pendapat ini setelah sholat Jumat Maka tetap melaksanakan sholat zuhur ya, Namun tentunya pendapat ini tidak berdasarkan dengan hadis Nabi SAW Dan dia adalah murni Ijtihad ya, karena mayoritas ulama kita, kalau dalam satu tempat itu ada alasan, ada sebab kuat untuk menjadikan sholat Jumat lebih dari satu masjid, lebih dari satu lokasi, maka boleh. Kalau masjid yang pertama penuh, ya, tidak mungkin kita akan memaksakan masjid itu. Ya, kemudian eh, kita mengatakan yang tidak. Muat dan tidak bisa masuk ke dalam masjid gugur sholat Jumat, maka sebagai bentuk e, siasa adalah dibuat masjid lain yang kemudian dibagi ke e, masjid itu, sehingga e, tidak terfokus jumatnya itu pada satu masjid. Terlebih sekarang, e, jumlah masyarakat dalam satu wilayah itu sangat banyak. Ya, dan mencari lahan untuk menampung jumlah yang banyak ini kemudian dibangun masjid ini juga eh, sangat eh, sulit tetapi kembali di sini perlu menjadi perhatian adalah keikutsertaan dari pemerintah kita memperhatikan jangan sampai semua masjid itu mereka mau buka eh, jumat ya, sehingga terlalu banyak masjid sementara jumlah jemaahnya juga sedikit ya, dan ini eh, pendapat ini adalah juga sebagai bentuk kehati-hatian bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan dalam e, membuka masjid, membuka sholat Jumat yang akhirnya sholat Jumat diharapkan ini menjadi Jumat menjadi tempat berkumpulnya umat Islam dalam jumlah yang banyak seperti halnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha malah menjadi jumlahnya sedikit. Ya, ini jauh dari kesan Jumat yang e, diharapkan dalam Syariat kita jadi pendapat yang lebih tepat. Wallahu ta'ala alam adalah tidak perlu kemudian melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat. Jika memang masjid itu adalah masjid yang resmi mendapatkan izin dari uh, pemerintah ataupun uh, pihak terkait untuk melakukan uh, sholat Jumat, ya, karena telah ada izin. Nah, karena pembahasan ulama kita masalah lebih dari satu jumat ini, karena memang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu tempat yang dijadikan pusat sholat jumat yaitu masjid Nabawi. Ya, kemudian ini diambil dan ditarik ya, dalam eh, dunia kita sekarang ini dalam satu wilayah itu satu jumat. Tetapi kalau misalkan sempit tempatnya tidak memungkinkan maka dibukalah masjid yang lain. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan, ya, itulah tadi jawaban dari Ustaz kita dan semoga bisa dapat dipahami oleh penanya maupun uh, pemirsa Wahda TV yang menyaksikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Facebook atas nama Ridwan Syam. Bertanya Ustaz, kami kadang safar dengan tujuan syar'i. Namun setelah keperluan kami selesai kami kadang tinggal beberapa hari untuk melepas rasa bosan dari daerah tugas. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Barakallahu Yang menjadi pertanyaan kepada al-akh atau al-ukh yang bertanya, apakah setelah selesai tugas di tempat itu memang ada hari ataupun waktu untuk menghabiskan waktu di sana? Ya, taruhlah misalkan dia mendapatkan uh, surat izin itu tiga hari. Ya, kemudian dia sengaja tinggal hari keempat, hari kelima padahal waktu bertugas di sana sudah habis, sudah selesai. Ya, kalau kita kembali kepada tujuannya adalah untuk sekedar melepas kepenatan uh, dan uh, kebosanan, maka sah-sah saja. Tetapi pertanyaannya apakah itu dalam batas yang dibolehkan oleh e, pihak perusahaan atau tidak. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan kepada kita umatnya yang melakukan perjalanan setelah e, menyelesaikan hajat kita dari perjalanan itu hendaknya bersegera untuk kembali e, bertemu dengan keluarga kita. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa iza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyajjal ila ahlihi. Ya, barang siapa di antara kalian yang telah urus, selesai urusannya, dalam safarnya, dalam perjalanannya itu hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya, karena jangan memikirkan diri sendiri. Ya, Di kampung, di tempat tinggalnya, di rumahnya, ada istrinya yang membutuhkannya, ada anak-anaknya yang membutuhkannya. Jadi, begitu selesai, hendaklah segera kembali ke kampung halaman atau ke tempat asalnya. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. semoga jawaban dari Ustaz bisa dipahami dan tentunya nasihat-nasihat dari Ustaz bisa kita terapkan. Pertanyaan selanjutnya kembali dari Facebook atas nama Andi Gunawan. Bagaimana sikap kita ketika melihat <coughs> teman kita sendiri yang memudah-mudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Barakallahu fikum. Jadi Agama ini mudah, dan jangan dimudah-mudahkan. Kita misalkan belum mampu untuk menjaga solat-solat nafilah, kita hanya mampu menjaga solat-solat wajib kita. Ada di antara sahabat Nabi SAW, mereka mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib. Mereka maksimal mengerjakannya, memperhatikannya, dan betul-betul ditunaikan sesuai dengan. kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memang dilakukan dengan maksimal. Ya, agama ini mudah jangan dimudah-mudahkan. Yang eh, harusnya kita salat zuhur tepat waktu ya tetapi dengan berbagai alasan ya tanpa kesibukan yang betul-betul mendesak kita menunda salat itu ya dan menjamaknya akhirnya dimudah-mudahkan. Ya, segala sesuatu dimudah-mudahkan. Ya, misalkan dalam syariat kita jelas bahwa seorang e, wanita ataupun seorang pria ya tidak boleh bersentuhan ya sampai mereka memudah-mudahkan. Ya ini e, saudara. Ya, dan ini sangat e, terlihat di tengah masyarakat kita bagaimana bermudah-mudahannya mereka dalam berjabat tangan misalkan laki-laki dan e, perempuan yang bukan yang bukan mahram. Ya, ini sudah e, lewat batas dan ini tidak dibenarkan dalam syariat kita misalkan seorang wanita yang e, memandang bahwa hijab ini bukan kewajiban ya, dan bermudah-mudahan ya dengan alasan ya saya belum siap ya kemudian di tempat kerja saya e, panas ya sehingga saya harus e, melepas hijab Ya, nah ini perlu menjadi perhatian bagi kita kemudahan yang diberikan syariat ini dalam batasan-batasannya. Jangan kemudian kita memudah-mudahkan sampai melanggar syariat kita. Ya, mencari cara, mencari celah untuk melanggar dan meninggalkan uh, syariat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil. Ya, mereka sengaja mencari cara, mencari jalan untuk uh, bagaimana bisa menghilangkan atau tidak mengerjakan syariat ini. Ya, wallahu taala alam. Masyaallah. E, pertanyaan selanjutnya set e, terkait dengan materi pengantar yang tadi disampaikan tentang ibadah pernikahan set. Kali ini dari Facebook atas nama Vanessa. Bagaimanakah pernikahan dengan model misyar? Apakah hukumnya halal atau haram? Ya, e, nikah misyar misyar. Ya, jadi seseorang yang E, menjatuhkan atau meninggalkan e, kewajiban mengalah ya dari e, kewajibannya ya jadi orang yang kemudian e, mengatakan misalkan ya silahkan menikahi saya e, dan tidak perlu kemudian e, menafkahi saya ya, menjatuhkan e, hak ya e, dirinya dari e, orang yang akan menikahinya ya maka hal ini sah sah saja ya sah sah saja ketika dia e, memilih karena itu adalah haknya dia ya haknya dia dia mau ambil silahkan mau ditinggalkan juga silahkan ya jadi ini e, dibenarkan ya ta'ala so, Terima kasih atas jawabannya Sir. semoga dapat dipahami oleh penanya dan para pemirsa Wadah TV yang menyaksikan streaming kita pada sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, datang dari Facebook atas nama Rahmat Pati. Mau bertanya, Ustaz, apakah boleh... Ya, kembali masalah pernikahan, Ustaz. Ini bertanya, jadi konsultasi Stad? syariah. Ya, pikir nikah ini. Konsultasi keluarga. Mungkin karena tadi pengantarnya masalah ibadah pernikahan. Tidak, khairan uh, insya Allah. Mau bertanya, Ustaz, apakah boleh mahar pernikahan berupa kata-kata pernyataan seperti dengan mahar setia dan tidak minum minuman keras. Ya. Uh, fikum. Jadi mahar itu adalah ya uh, sesuatu yang boleh kita uh, tukarkan. Ya, sesuatu yang boleh kita tukarkan. Uh, jadi apa yang uh, menjadi iwak Ya, adapun uh, pemuda yang mengajarkan Al-Qur'an sebagai uh, mahar ya sebagaimana arahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya, ulama kita mengatakan bahwa pemuda ini ketika mengajarkan ya nantinya istrinya setelah menikah ya ini adalah sesuatu yang bisa ditukar ya dengan uang ya sehingga taalim mengajarkannya ini ketika ditukar bisa menjadi uang maka e, boleh ya adapun kesetiaan di sini ya tentunya sesuatu yang tidak bisa e, ditukar dengan dengan uang ya maka dia mengatakan saya akan setia saya akan e, tidak akan minuman keras ya ini adalah sesuatu yang memang dalam syariat ya harus dilakukan ya kesetiaan kepada seorang istri ya dalam tanda kutip ya, jangan sampai dipahami kesetiaan di sini adalah e, seorang suami tidak menikah lagi ya ini bukanlah sesuatu yang e, dibenarkan dalam syariat ya setia dalam syariat maksud setia dalam e, syariat kita adalah melak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi, tanpa pun dia mengatakan saya akan setia kepada istri saya dalam arti saya akan membimbingnya, saya akan e, mengajaknya kepada kebaikan, ya mengajarkannya e, selalu e, terhadap Islam yang benar. Ini adalah kewajiban seorang suami. Ya, tidak minum keras, ya meninggalkan minuman keras. Ini jangankan jadi suami, tidak jadi suami saja wajib untuk ditinggalkan. Jadi terkait uh, komitmen seperti ini, ini bukanlah sesuatu yang uh, boleh dijadikan sebuah mahar. Ya, jadi ini karena memang harus dilakukan. Ya, Wallahu ta'ala alam. Uh, pertanyaan selanjutnya set kembali tentang ibadah pernikahan set atau bersinggungan tentang itu uh, melalui Facebook atas nama Yayan Arham apa-apa saja ibadah yang wajib kita lakukan setelah menikah atau baru bertemu dengan pasangan kita, syukran Seth. ya, barakallahu fikum Di antara yang disebutkan oleh e, salaf kita ya, setelah menikah adalah e, melakukan sholat sunnah, ya, e, dengan istri e, dua rakaat, ya. Kemudian, adapun ibadah-ibadah e, lainnya, ya, tidak ada ibadah e, secara khusus yang e, dilakukan antara suami istri, ya, melainkan apa yang menjadi kewajiban e, di antara keduanya. Ya, seorang suami memiliki kewajiban menafkahi istrinya, mengajarkannya Islam, membimbingnya menjadi imam yang baik dalam keluarganya. Ketika memiliki anak, nantinya menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, mengajarkan anaknya Islam, begitu juga di pihak istri, ya, menjadi ibu yang selalu memberikan kehangatan, memberikan kasih sayang kepada suaminya. Benar-benar menghadirkan sakinah mawaddah, warahmah. Ya, litas kuni ilaiha, suami yang ketika pulang selalu merasakan ketenangan ya Inilah yang hendaknya seorang istri selalu berusaha untuk mewujudkannya ya, Kata Litas kunu ilaiha ini benar-benar harus berada di pelupuk mata seorang wanita, seorang akhwat ya, Apakah selama ini saya sudah menjadi seorang istri yang Litas kuni ilaiha ya, Seorang laki-laki itu mendapatkan sakinah ketika berada di sisinya mendapatkan ketenangan. Jangan sampai seorang laki-laki sampai di rumah itu, rumah ini menjadi tempat yang paling tidak tenang, paling tidak nyaman. Sehingga tidak heran kalau warkop-warkop di luar sana ya dipenuhi oleh banyak ya laki-laki ya padahal mereka ini sudah menikah, mereka ini seharusnya punya tanggung jawab di rumah mengajarkan istri ya bersama-sama belajar misalkan mengajaknya ikut kajian, ikut ta'lim malah keluyuran Ya, di e, warkop ya, lupa bahwa ada tanggung jawab untuk mengajarkan istri mereka menyangka bahwa tanggung jawab itu hanyalah sekedar ketika terima gaji transfer ke istri selesai padahal dia memiliki kewajiban misalkan dia mengatakan saya bukan seorang yang paham agama yang bisa mengajari istri saya tetapi anda bisa naik motor bisa mengajak istri anda menghadiri sebuah kajian maka ini menjadi kewajiban anda Ya, jadi eh, PR besar kita Para suami adalah Bagaimana kita membimbing istri kita Mengajarkan mereka tentang nilai-nilai Islam Karena jangan salahkan Istri kita tidak menjadi sakinah ya, Tidak menjadi tempat Yang tenang, karena kesalahan kita Tidak mengayominya, tidak Mengajarinya, jadi masing-masing Suami istri ini harus memahami eh, Hak dan kewajibannya Masing-masing ala Terima kasih Ustaz, atas jawabannya Ya, tentunya uh, pertanyaan dan jawaban tadi ya sangat bermanfaat bagi kita semua, dan nasihat Ustadz ya, bisa menjadi uh, tuntunan kita dalam uh, bagi orang-orang yang mau menikah atau menjalani bahtera rumah tangga. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, <tuh> datang dari YouTube dengan username Family ID: "Afan Ustadz, kalau imam sholat sudah berdiri, kerakat ketiga, apakah kita yang belum selesai membaca tasyahud ikut berdiri?" atau menyelesaikan bacaan karena sisa sedikit lagi selesai bacaannya. Barakallahu fikum. Kalau jarak ya, atau waktu antara berdirinya imam dan dia e, menyelesaikan tah e, tahsyahud ini tidak terlalu lama, maka boleh dia menyelesaikan tahsyahudnya. Ya, akan tetapi kalau terlalu lama, ya misalkan imamnya e, sudah berdiri rakaat ketiga Kemudian dia e, baru bersalawat ya masih panjang maka diputus dan mengikuti mengikuti imam. Ya, begitu juga bacaan-bacaan lainnya. Ya, misalkan Al-Fatihah. Ya, misalkan Al-Fatihah ini adalah e, wajib untuk kita baca. Tetapi begitu imam bergerak untuk e, melakukan rukun selanjutnya, maka kita ikuti meskipun belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ya. Jadi, mengikuti imam ini adalah sebuah keharusan, kewajiban, meskipun belum menyelesaikan bacaan kita. Maka, kata ulama, kita boleh kita memutus bacaan dan tidak menyelesaikannya, dan segera mengikuti imam, termasuk juga sebagian kesalahan, ya, kekeliruan dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ketika imam telah tasyahud, ya, sengaja berlama-lama berdoa, ya, masih panjang. Ya sampai sudah hampir selesai dikirnya e, Imam Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar 33 kali masing-masing dia masih sibuk dalam e, doa tasyahudnya. Ya mengikuti Imam ini ya segera harus ta'qib begitu Imamnya bergerak selesai kita juga bergerak dan e, mengikuti Imam e, dalam gerakannya itu. Inna maju ilal Imam liyak bihi karena Imam itu dijadikan Imam untuk kita ikuti ya setiap dia bergerak pindah dari satu gerakan satu rukun ke rukun yang lain maka segera kita ikuti tanpa menunda-nunda ya jadi tidak ada alasan untuk kemudian menyelesaikan kalau jarak antara menyelesaikannya dan gerakan imam itu sangat lama ya jadi bisa diperkirakan ya kira-kira ini lama tidak kalau masih lama putus dan segera ikuti imam ya Allah waalaikum Sekali lagi kelanjutan jawabannya langsung kita beralih ke pertanyaan selanjutnya set dari YouTube atas nama Farham Abbas berikan kami satu ibadah ringan yang dapat diandalkan dan dilakukan setiap hari masyaAllah barakallahu fiqom ya sangat banyak sangat banyak ibadah-ibadah yang luar biasa yang sangat uh, mudah tetapi jarang uh, atau mungkin diantara kita lalai ya misalkan uh, dua kalimat kalimat tani khofifatani alal lisani Ya Habibatani rahmani Ya dua kalimat yang sangat uh, ringan dari lisan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi Ya sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan kita. Ya, tetapi sangat berat dalam timbangan. Pun demikian banyak diantara kita yang lalai. Ya amalan-amalan uh, lainnya misalkan Seratus 100 kali ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa, la wa huwa ala kulli syaiin qadir ya ini ketika kita membacanya keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pada pada hari itu ya kemudian amalan ya setelah selesai uh, salat ya fardu ya membaca ayat kursi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat uh, lima waktunya, sholat fardunya, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kematian. Artinya, begitu dia meninggal, ya, setelah membaca doa ini, maka dia akan masuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak amalan-amalan yang uh, mudah yang bisa kita lakukan, ya, termasuk diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua ini ya bukan eh, hanya kita harus datang misalkan membeli sesuatu ya kita menelpon ya sering menanyakan keadaannya ini juga ibadah yang mungkin terlihat sepele ya, ringan tetapi ya luar biasa ya ketika kita menelpon menghubungi orang tua meng menanyakan kabarnya ya ini sudah termasuk birrul walidain ya jadi jangan memikirkan birrul walidain itu hanya memberikan uang atau memberikan sesuatu Ya, menanyakan kabar sering menghubungi ini juga sudah termasuk birul walidain yang semoga ini menjadi pemberat timbangan kita dan ka'idah kita dalam e, amalan semakin berat di si Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah semakin ikhlasnya kita ya dan terkadang amalan yang kita tidak pedulikan ya justru itu yang paling paling ikhlas ya, kalau kita berinfak misalkan satu juta ya ini terkadang kita e, fikirkan Ya berat untuk uh, kita keluarkan yang akhirnya selalu terbawa dalam uh, pikiran kita yang mungkin akan berpengaruh kepada keikhlasan kita. Tetapi uh, sekedar menelpon ya, orang tua, ya, uh, mungkin setiap hari tanpa kita merasakan uh, berat, ya, kita ikhlas melakukannya itu mungkin lebih uh, besar pahalanya dibandingkan kita menginfakkan uang satu juta. Tetapi sering kita pikirkan, sering kita oh seandainya kurang dari itu, oh seandainya saya melakukan ini yang kemudian akan berpengaruh kepada keikhlasannya Wallahu ta'ala alam ya, ternyata banyak sekali ibadah-ibadah uh, ringan yang bisa kita lakukan ya, dan berat timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala uh, pertanyaan selanjutnya set datang dari Facebook atas nama Ramlah Rahmat Bismillah, apakah istri berdosa bila tidak lagi mengingatkan suami untuk sholat berjamaah di masjid. Taib, barakallahu fikum. Ya, seorang istri mendapati suaminya dalam keadaan seperti ini, maka hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik senjata kita adalah berdoa. Ya, ad doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya, ini yang pertama. Kemudian terkait mengingatkan suami kita, maka jangan pernah berhenti. Ya, ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kumungkaran, Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan kedua tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan nasihat. Apa yang dilakukan oleh seorang istri setiap uh, adan berkumandang di masjid, Ya, melihat suaminya belum bergegas ke masjid, belum sholat, maka diingatkan ya, karena dia melihat suatu kemungkaran. Kata Nabi SAW, dalam hadis tadi, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, jadi setiap kali melihat kemungkaran itu, maka setiap kali itu juga dia harus memberikan nasihat ya, dan selalu bersabar." Dan ingat bahwa eh, sang istri ini sedang dalam eh, mengajak kepada kebaikan dan boleh jadi ini akan menjadi uh, pahala untuknya. Boleh jadi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak timbangan amalan kebaikan sang istri tadi. Ya, dibandingkan seorang istri yang mungkin uh, mendapati suaminya uh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentunya tidak mendapatkan pahala yang uh, dirasakan oleh uh, istri yang kondisinya berbeda. Ya, jadi kaidah eh, Rasulullah SAW dalam suatu amalan itu adalah ajuruki ala qadri nasobiki. Ya, jadi besaran suatu pahala itu tergantung dari seberapa besar pengorbanan yang kita keluarkan. Seorang istri yang berusaha untuk mendakwahi eh, suaminya, berusaha agar suaminya itu berubah, ya mendoakannya, maka pahalanya tentu lebih besar. Ya, terkadang juga ada yang eh, bertanya ya, eh, terkait orang tua. Orang tua yang perilakunya buruk kepada dia. Ya, dan orang tua yang baik kepada anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini kita ingatkan anak-anak yang mungkin mendapatkan perilaku yang tidak baik dari kedua orang tuanya. Mungkin karena dia sudah hijrah sedangkan kedua orang tuanya belum eh, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dan sering mendapatkan gangguan misalkan maka hendaklah dia bersabar karena berbakti kepada orang tua yang tidak baik kepada dia misalkan itu pahalanya lebih besar dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua yang memang sudah baik ya, karena kalau kita berbuat baik kepada orang baik ya ini kan kita katakan e, membalas suatu kebaikan tetapi kalau kita berbakti kepada kedua orang tua yang e, tidak baik ya misalkan maka ya kebaikan kita ini adalah untuk membalas keburukan yang dilakukan kepada kita yang tentunya pahalanya jauh jauh lebih besar. Ya, jadi selalu melihat ujian itu pahala yang ada di di baliknya. Semakin besar ujian, insya Allah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga semakin berlimpah. Ya, innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu ya dilimpahkan pahala kepada mereka tanpa tanpa batas ya Allahu taala alam Insya Allah Cini adalah bersabar ya, Seth, ya. Nah. Insya Allah uh, pertanyaan selanjutnya set uh, tapi ini tidak berkenaan dengan fikih ibadah uh, kan bacakan dulu Seth. avan Ustaz, apa boleh menggunakan aplikasi yang bisa mengubah suara seseorang menjadi suara robot atau wanita atau pria apa kamu dijawab sekarang set atau mungkin disimpan untuk komisi lain nantinya Ya, uh, wallahualam. Ya, jadi sebenarnya ya mungkin bisa juga dijawab oleh komisi yang lain. Tetapi singkat saja, uh, apapun yang kita uh, lakukan, ya ini kaidah uh, singkat saja. Ya kita lihat, kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang mubah, tetapi peruntukannya untuk sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang mubah ini akan menjadi haram. Ya, misalkan, contoh mengubah suara. Ya, salah tidak kalau kita mengubah suara. Ya, saya sengaja ingin mengubah suara saya agar misalkan menjadi e, mirip dengan suara robot. Maka kita katakan, apa salahnya mengubah suara? Tetapi kalau mengubah suara ini berkaitan dengan e, hal lain misalkan. Ya, misalkan bermaksud untuk menipu orang. Nah, maka ini haram bukan karena mengubah ngubah suaranya tadi, ya, tetapi menjadi haram karena ditujukan untuk menipu seseorang, ya, apalagi orang yang misalkan menelpon, ya untuk apa namanya mendapatkan atau menipu, ya misalkan dia ini dari instansi tertentu yang menawarkan hadiah dan orang itu harus ya, karena kan dia akan dihipnotis dengan gaya bahasa yang sengaja dibuat-buat, ya, sehingga orang itu tertipu. Nah, gaya bahasa yang halus, yang baik. Ya dengan bahasa e, marketing misalkan ini sesuatu yang mubah tetapi ditujukan untuk menipu orang maka ini menjadi haram. Wallahu alam Masya Allah. Ya itulah tadi jawaban dari Ustadz kita dan jawaban dari Ustadz kita atas pertanyaan terakhir tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam konsultasi syariah bersama Dewan Syariah <laughs> Wahda Islamiyah. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya Sekali lagi syukran Jazakallahu khairan. Wa wa fikum. Wa fikum. Atas jawaban-jawaban yang telah uh, diberikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga Ustaz kita uh, Berada dalam Situasi yang sehat Dan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan kita Semoga kita selalu diistiqomahkan Berada di atas uh, jalan ketaatan Dan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan ya. Dan agar kita tidak ketinggalan ya konsultasi-konsultasi syariah berikutnya dan bisa bersua di konsultasi syariah berikutnya, maka jangan lupa untuk subscribe uh, Wahda TV uh, dan menyebarkan atau membagikan share ke teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, rekan-rekan uh, kita ya agar kita yang kita rasakan ya, bahwa agama ini mudah ya, dapat dirasakan juga oleh sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita dan kerabat-kerabat kita yang lain. Kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh.